Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu 'alan din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama adalah sama-sama kita panjatkan puja di syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita bisa melaksanakan rutinitas kita kembali di asrama yatim piatu dan Bapak Yayasan Insan Bakti Pertiwi dalam rangka untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berdoa mendoakan seluruh donatur-donatur Yayasan Insan Bakti Pertiwi, para almarhum dan almarhumah dari donatur-donatur kita, dan juga pelaksanaan santunan buat adik-adik sekalian. Mudah-mudahan acara kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adik sekalian, Bapak Ibu dan seluruh yang hadir di sini, masih di suasana Lebaran, kami sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal a'idin wal ba'isin, mohon maaf lahir dan batin. Tentunya kita sebagai manusia, kesalahan punya dosa yang tentunya baik disengaja maupun tidak disengaja. Mudah-mudahan dosa kita terhadap Allah diampuni dan kita kembali kepada fitrahnya manusia, kembali suci. Pun juga doa terhadap sesama manusia, mudah-mudahan kita saling memaafkan sehingga dosa-dosa kita, kesalahan kita sesama manusia pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, adik-adik sekalian yang kami cintai dan kami banggakan, seperti biasa marilah sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita doakan seluruh donatur-donatur Yayasan Insan Bakti Pertiwi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membalas infak sedekahnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin. Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kesehatan yang sempurna dan paripurna. Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang, umur yang dipenuhi dengan keberkahan-keberkahan. Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusannya. Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala usahanya. Usahanya barokah, usahanya tambah sukses. Keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya dijadikan anak yang soleh dan solehah.